MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerjasama MNC Peduli dengan sejumlah mitra kerja. Tahun ini, sebanyak 2 sapi jenis limosin diserahkan PT Sasa Inti kepada MNC Peduli. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama PT Sasa Inti kepada Direktur Corporate Secretary MNC Group. Ini adalah bentuk rasa terima kasih kami kepada konsumen Indonesia yang sudah setia menggunakan produk Sasa. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap tahunnya. Ini bagian dari tanggung jawab social responsibility kami kepada masyarakat yang mana itu pengguna setia dari Sasa. Harapannya kurban ini bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan disalurkan kepada tempat-tempat yang tepat. Dan saya percaya dari MNC yang memang juga rutin melakukan hal ini pasti dapat mendistribusikan dengan baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemberian 2 sapi limosin dari PT Sasa Inti menambah jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh MNC Group pada Idul Adha kali ini. Jumlah ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Penerimaan untuk sapi limosin tahun ini juga lumayan besar, lebih daripada tahun yang sebelumnya. Jumlah untuk total sapi berapa? Total yang kita terima pada hari ini untuk limosin itu ada 3, kemudian ada 17 ekor sapi dan 148 kambing yang kita terima. Penyerahan sapi limosin ini menjadi bentuk kerjasama MNC Group dengan PT Sasa Inti untuk mewujudkan kepedulian bagi sesama. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Jaka Setia, iNews melaporkan.